ingin makan kepiting. Wah, keren. Ini kepiting Taraba kan? Tapi kalau dilihat dari gambar bentuknya seram. Apa namanya? Kepiting tabrakan. Hah? Aduh, Nobita ini kan rajanya kepiting. Kualitas dagingnya nomor satu. Namanya Taraba. Kalau di rumah, aku sering makan ini. Kepiting rebus, sabu-sabu, kepiting saus. Kalau kamu pasti belum pernah makan sama sekali kan, Nobita? Kalau yang seperti itu saja sih, aku makan hampir setiap hari. Ah, yang benar. Hari ini saja di dapur rumahku, ada 10 ekor kepiting tabrakan. Ah, jadi begitu. Kalau begitu, Jayan, kita ke rumah Nobita saja yuk. Oh iya, ide bagus itu. Iya, boleh saja. Lagi-lagi kamu bicara tanpa pikir panjang dulu. Aku tidak tahu, Soalnya tadi aku terpaksa. Ayolah, Doraemon, lakukan sesuatu. Apa boleh buat, deh? Spray imitasi. Dengan spray ini, benda apapun bentuknya bisa kita ubah menjadi benda yang kita inginkan. Cuma bentuk saja. Misalnya apa ya? Serutan pensil ini bisa jadi... jadi apa ya? Oh iya, dorayaki. Wah, sepertinya enak. Jadi ini bisa dimakan ya? Yang berubah itu cuma bentuknya saja. Tapi fungsinya masih seperti benda semula. Oh. Ini. Wah, iya benar. Sandwich. Wah, benar-benar seperti sandwich asli. Coba lihat isinya. Wah, dalamnya masih sama, buku pelajaran. Kepiting Taraba. Enaknya pakai makanan apa ya? Ini saja. Nugget dan sosis kepiting beku yang harganya murah. Ide bagus, aku semprot ya. Sini aku yang semprot saja. Nobita bagaimana sih? Maaf. Kenapa jadi begini? Gara-gara spray imitasi, kita sekarang jadi kepiting Taraba. Aku tidak mau jadi kepiting. Ayo cepat lakukan sesuatu. Tenang, jangan panik. Aku punya spray pengembali wujud. Dengan itu kita akan kembali normal. Kembali ke wujud. Tidak sampai. Jadi bagaimana dong? Nobita? Itu ibu. Tolong belanja ya. Ibu. Loh kok, perasaan tadi aku dengar suaranya. Setiap kali aku minta tolong, pasti dia cepat sekali hilangnya. Di bawah, ibu. Ibu, kok aneh? Tidak bisa dengar suara kami. Apa itu? Apa? Aku belum terbiasa dengan kaki sebanyak ini. Sulit untuk berlari. Ada kepiting lepas nih. Jayan, mau apa kamu? Lepaskan. Oh iya, kepiting ini pasti kabur dari rumah Nobita. Kalau begitu bawa pulang saja. Yang biru ini sepertinya nggak enak. Nobita! Ibu, lihat deh. Kamu dapat dari mana itu? Ambil di... bukan. Ini dikasih. Tadi dikasih sama teman sekelasku, Bu. Sepertinya enak kalau direbus. Taruh saja dulu di ember. Iya. Jangan kabur ya. Nah, sekarang ibu masak airnya dulu. Tidak. Aku tidak mau dimakan sama Jayan. Jangan! Lepaskan aku! Tolong aku! Tolong!
Aku harus segera menolong Nobita. Ah, ada kepiting! Tidak! Tidak, jangan kemari! Tidak! Wah, airnya sudah mendidih. Oh, tolong masukkan bumbunya dulu. Baik, Bu. Bagaimana ini? Kamu kenapa, Buku? Tenang. Nobita, ayo cepat. Iya. Jangan lari-lari di dalam rumah. Hei. Sana, kembali ke kandangmu. Wah, kenapa kepitingnya bisa hilang? Hampir saja. Terima kasih, Doraemon. Tapi sekarang kita harus bagaimana? Kita harus cari orang yang mengerti dan minta tolong semprotkan spray pengembali wujud. Itulah Suneo, huh? Mambo. Itu Suneo? Hah? Oi, Suneo! Kepiting di tengah jalan. Baiklah. Suneo Car, maju dengan kekuatan penuh. Serang! Kontrolku dibawa ke piting. Satu-satunya harapan kita tinggal si Suka. Ayo, ke rumahnya si Suka. Si Suka. Baiklah. Si Suka. Si Suka. Oh iya, kalau tidak salah tadi di sekolah, si Suka bilang kalau dia takut kepiting hidup. Tapi kalau bukan si Suka, siapa lagi yang bisa menolong kita? Kenapa sih kepiting itu? Dia di sekitar sini. Mohon menjauh dari sini. Baru saja ada singa kebun binatang yang lepas dari kandang. Hah? Singa? Kamu sekarang. Aku akan jelaskan dengan tulisan. Tidak bisa. Oh iya. Lihat. Kepitingnya pintar main tali. Gagal juga. Baiklah. Jeng 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 jeng. Jadi. Hebat hebat. Jangan jangan kalian Nobita dan Doraemon. Iya benar. Jadi yang biru ini Doraemon. Akhirnya dia mengerti juga. Nobita. Syukurlah.
kekuatan normal lagi. Terima kasih, Shizuka. Sama-sama, syukurlah. Aku lapar sekali. Menu kita malam ini apa? Hari ini menunya spesial loh. Tadi dibelikan oleh teman ayah. Hah? Apa itu? Malam ini kita makan kepiting rebus. Aku sudah buang ya kepiting.